Ini kita akan mencari jarak ya, sebuah kendaraan yang mana kecepatannya 30 km per jam hanya dalam waktu 10 detik. Berapa hasilnya? Ini kita sudah buat dua contoh ya, dan ini dikerjakan oleh anak kita Fadil. Ini rumusnya V ya, 30 km per jam. Adapun T, timenya itu 10 second. Jadi 10 second itu dibagi 3600. 3600 adalah sama dengan 1 jam dibagi ya, 60 dibagi 60, karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. 60 kali 60 sama dengan 3600. Jadi dibagi ya, 10 bagi 3600 sama dengan 1/360 jam. Nah ini apanya ya, kita melihat berapa jarak perjalanannya. Ya, sudah dapat hasilnya ya. Jadi itu kecepatannya 30 km per second itu per jam, kilometer per jam itu kita bagi ya dengan 1 kali 360. 30 dibagi 360 sama dengan 3/36, atau dikecilkan lagi menjadi 1/12. Lalu 1/12 kita kalikan, kita bagi dengan 1000 ya. Hasil akhirnya nih, saya dapat nih 0,833. Kalau dijadikan meter dengan 833 meter. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum.